Baik pertanyaan yang kedua set Dari Lia di grup Akhwat 2 Ustaz bagaimana hukumnya meminta cerai Dengan laki-laki yang tidak tahu sholat Tidak mau belajar dan suka bermain judi bagaimana seharusnya cara menyikapinya? Apakah berdosa ketika seorang istri meminta cerai? Itu urusannya ke pengadilan agama. Jadi seorang perempuan dengan kondisi yang seperti itu dia punya hak untuk minta cerai karena itu terkait dengan agamanya. Hidup dengan orang yang tidak membantu dia di kehidupan akhiratnya dan tidak bertanggung jawab, tidak memperhatikan akan apa namanya, agamanya itu akan membahayakan dia dan anak-anaknya tapi yang seperti ini ini dikembalikan di ke pengadilan agama disampaikan masalahnya supaya dia ditunjukkan jalan untuk menyelesaikannya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya